Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar yang selalu kita nanti dan nyatanya mereka di hari ini ngedate bareng. Mereka keluar bareng guys. Hal itu terungkap dari unggahan Rizky Bilar maupun sang asisten. Rupanya Lesti dan Bilar menghabiskan malam ini. Ya, Moreno, sang supir pribadi yang sebelumnya menjadi asistennya, mengunggah, kayak diajak aja lu toh, kita di rumah aja, jaga rumah, temenin gua, kata Moreno Pratama, supir Rizky Bilar saat ini. Tentu hal itu merupakan klu yang nyatanya membenarkan saat Dedek Lesti teken kontrak baru. Ya, dia rupanya teken kontrak bersama Chris Sebastian. Tentu Chris adalah sahabat Rizky Bilar yang mana sebelumnya Rizky Bilar pun sudah taken kontrak. Semoga berkah selalu, lancar sampai hari H. Tentu hal tersebut membuat kita semua pada penasaran akan kontrak baru Lesti dan Bilar. Namun yang menjadi pembahasan dan kidukan kita bahwa kontrak yang ditangani bersama Chris tak mungkin Lesti sendiri. Tentunya dia akan bersama doinya Rizky Bilar. Seperti sebelumnya, ia akan mengantarkan kekasihnya tersebut menemui Chris Sebastian, sahabat Rizky Bilar tersebut. Mantap ya kak. Amin. Bismillah. Udah. Amin. Lancar. Bismillah. Lancar. Ntar tunggu aja guys. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you ya, Dede. Sama-sama. Semoga berkah. Amin. Lancar sampai selamanya. Amin. 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 Doain ya, Pak. Lancar. Tentu kita tahu bahwa Lesti akan bersama Bilar di malam hari ini. Apalagi tanggal 13 hari lamaran mereka. Sudah tinggal menghitung hari, tinggal beberapa waktu lagi, tinggal beberapa hari lagi, minggu depan. Ya, saatnya mereka berdua akan menjadi sepasang kekasih yang berbahagia, mengikat janji suci tentunya guys. Apalagi di malam hari ini, cidukan yang sungguh manja. Melihat, menganalisa, dan menjadi paparasi bagi mereka berdua. Tentunya kita sudah merasa senang melihat mendengar kabar bahwa tentunya Lesti tak akan sendiri melakukan penandatanganan kontrak bersama Chris Sebastian. Difasilitasi Chris Sebastian, tentu ia akan bersama calon imamnya Rizky Bilar. Ya, nyatanya Lesti dan Bilar ngedet menghabiskan waktu malam ini bersama-sama. Ya, benerlah klu yang disampaikan oleh Moreno menjelaskan bahwa Lesti dan Bilar di malam hari ini mereka bersama-sama. Tentu hal itu menjadikan kita semua pada bahagia melihat keromantisan kemesraan mereka yang tambah hari tambah mesra saja menjelang hari lamaran mereka berdua pada tanggal 13 Juni mendatang. Tentu kebahagiaan itu semakin nyata bagi kita sekalian menyaksikan kabar terbaru terupdate. Tambah malam lupanya Lesti dan Bilar makin susuit aja. Tambah malam hubungan mereka makin romantis saja. Tentu hal tersebut tak lepas dari pada doa kita sekalian yang selalu mendoakan mereka
berdua, yakni semoga menjadi pasangan halal. Itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.